I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. Saya kong kami sama pagi sama datang ke channel Imam Vlog. So hari ni aduh ya Allah, nampak tak nak gambar apa nampak. Nampak tak aku. So guys, hari ni minyak habis. Tengok. Sikit. Sikit lagi. Ya Allah, takut. Tahu tak? Takut. Ti takut tak? Minyak nak habis daripada pengerang tadi, repeat Petronas tadi. Jalan 90 km jauh dia, minyak tinggal separuh. Sampai juga kat stesen minyak Petronas. Takut guys. So guys, stay tune dengan video saya. Sekejap lagi saya akan record lagi. Tadi pada sisi tak record lagi. Okay, so stay tune dengan video saya. Bye. Hai guys. Assalamualaikum. Sambung balik tadi. So kita dekat panggil ni dekat panggil dekat stesen minyak. Ya, sekarang kau tengok stesen minyak semua. So minyak tadi dah, nampak tak pintu saya? Penuh balik. Tadi dia sikit, brothers. Daripada Pengerang, repeat Pengerang dalam 77 km, sampai sini dalam 90 km. Kau rasa stable tak stable minyak saya buat? Dah merah kata dia tak? Dah merah. So korang kalau nak pergi Pengerang, standby lah minyak awal-awal dia sebelum korang mati tengah jalan, naik motor sekian. So saya dah haus ni, so nak pergi kedai jap. Okay, saya kedai. Okay, bye. Nanti kita sambung. Saya nak pergi ke Yon Pengerang. Yon Terbrau. So nak tengok apa, apa yang ada kat sana. Kita tengok apa yang ada. Jom. Okay, jom gila kan. Okay, so yang mana yang datang tengok YouTuber saya, dah sama datang ke channel Aiman Vlog TV. So korang kena subscribe saya channel, like and share, komen ya. Okay, kita jumpa kemudian. Bye. Hai guys, dah dekat jambatan guys. Kau tengok. So sekejap, dah sampai lah dekat-dekat ni. Sekejap lagi kita akan sambung balik tau dekat ni. Dekat Terperau. Yang Terperau. So saya kat jambatan. Tengok, kau nak tengok. So laut itu. So kat sini. So dah sampai jambatan lah. Let rider seorang solo je. Mana ada orang dengan motor dah je. So okay, sambung. Nanti kita sambung kat Yon Terperau eh. Okay, bye. Hi guys. Hi, stay tuned my YouTube. So hari ni dah sampai kat Yon Terperau. So korang boleh tengok macam mana terbang lah. Dah sampai dah. So korang boleh tengok sebab apa saya dah sampai Yon Terperau. Penat ni Roy. So nanti saya record apa lagi. So korang nak ikut saya ke yang jalan? Saya malu sebenarnya. Saya boleh kan ikut. So nanti lah. Bapa hai di sini. Okay, bye. Aku cari konter tu. Selamat pagi guys. Ini saya dekat Topeng. Mana dia punya gambar? Ya Allah, tak ada pun. Tak ada. Sana sebelah IKEA. So Topeng. Topeng. Topeng.
So guys, ini kat sana kat Topeng. Ha, kat Topeng itulah, itulah, itulah nampak kat atas tu, kat atas. Ha, eh tak, tak sini sini. Ah, situ. So kat situ. Eh, ini kat so dah sampai sini. Kita tengok apa yang kat dalam. Eh, stay tune dengan saya punya YouTube. Kita kembali ke channel saya eh. Ah, daripada Terberau, pergi yang situ Berau. Dah repeat tu kena, penat aku jalan. So let's go. Mana tiang tu? So dah sampai dekat Topeng. Tengok apa yang kat dalam ada ya. So tutup muka, tak malu. First time for me. Okay. Ini tak stay lagi. Baru tak stay lagi baru. Kali pinggang mahal komplek ini kan. Benda ni? Oh, ni saya ambil gambar. Ni ada orang je kan? Itu memang dia tak ada orang. Kita tengok belakang memang tak ada orang tu. Apa yang dia dalam ni? Sambung lagi kira. Oh my god. Ya, tar dulu. Kali ni rekod lagi lama sebab kita dekat Topeng. Campur Ikea. So kita tengok apa yang Ikea buat. Kita pula kita tengok apa yang buat. So korang stay tune ya. Itu dengan kami channel. Yang penting subscribe. Aduh, korang payah betul subscribe. Apa sedap kat sini? Something tak best.
makan. Oh my god. Ada apa-apa pun yang best. Apa yang best ni? Ya Allah. Story-nya aku tak tahu apa yang kena. Sedap ni, delicious ni. Oh wow. Coklat ni. Agaknya, agaknya agak-agak. Nak beli tak? Aku nak try. Ice black satu, coklat. Saya tak dengar. Ice black satu, coklat. Apa? Ha, boleh lah.
Rasul. Itu je sedap. Yang ni apa yang sedap kat sini? Tu pun kau yang jas. Kau tahu kenapa je tak? Bagi tahulah saya. Saya tak tahu. Jalan-jalan je. Kau tak boleh senyum. Kau tak boleh senyum. Awak, satu je? Nyuri. Tak mengerti. Sebab kau nampak dia asal senyum. Kita nak kena pegang info dengan... Biasalah kalau orang seorang-seorang dia macam boringnya kerja seorang-seorang. Macam itulah kehidupan. Tutup.